comeback gitu ya, kita bakal main lagi satu quiz sambil dipersiapkan nanti peserta yang nomor 13 gitu ya. Oke, satu voucher yang akan membuat glowing inside dan outside gitu ya. Nanti yang bisa menjawab sama lambe-lambekan tangan, nanti saya akan hampiri lagi gitu ya. Oke, pertanyaan gampang banget. Ueno ulang tahun keberapa hari ini? 1, 2, 3, set. Gak ada. Oh ada di belakang. Ini saya akan bersembunyi, menghampiri persembunyiannya ya. Di belakang ada. Oh ada. Halo, halo, halo. Kakak yang tersembunyi di sini, boleh dikenalkan dari siapa, dari mana? Namanya Maya Mika dari Ponorogo. Kerjanya di Maju Hardware. Ini ulang tahun Ueno yang ketiga. Mantap, ulang tahun yang ketiga. Thank you kak. Ini ada voucher dari DNY Skincare, bisa dipakai supaya glowing ya. Oke, thank you kak. Langsung aja, no babi bu lagi. Udah istirahat, udah ke kamar mandi, udah makan di tempat guys, udah ngopi-ngopi lagi. Sekarang kita akan panggil, masih berhubungan dengan DNY kali ya ini ya, Skinny Care yang akan menyanyikan Matahariku dari Nesmo. Oke, please welcome Skinny Care. Mari persiapan. Oke, ini ada dua glowing ya. Oh tiga. Ini adalah Kahun. Tadi adanya Kahun. Terus ada. Oke, tiga orang ya. Oke. Silakan mikrofonnya sambil persiapan ditancap-tancap dulu, kita tanya-tanya dulu. Ini kenapa namanya Skinny Care? Kok enggak Skinny Care biar glowing gitu? Ini Skinny Care, betul ya? Skinny ya? Enggak tipu kan ini? Iya. Kenapa namanya Skinny? Karena kurus-kurus. Oh, karena kurus-kurus. Saya bisa masuk juga berarti ya. Kita jadi 4 gitu ya. 4 Skinny gitu ya. Oke. Sambil nunggu kabel jari ya. Ini saya bisa masuk kali ya. Ini boleh dikenalkan namanya siapa-siapa aja personilnya dan dari mana gitu. Dari vokalisnya dulu. Namanya siapa Dede? Namanya Lintang Alun. Lintang Bujur Selatan atau Lintang apa? Lintang Alun. Oh Lintang Alun, oke. Terus kakak-kakaknya ini yang pegang kahun? Namanya Mas Yosep. Mas Yosep. Terus berikutnya yang dipegang gitar? Mas Rian. Jadi ada Dede Lintang, kakak Yosep, dan kakak siapa yang pegang gitar? Rian. Oke, ini satu keluarga atau satu RT atau satu rumpun? Satu kecamatan. Ini satu kecamatan. Iya. Kecamatan apa kamu boleh tahu? Karangjati. Horas gitu ya. Oke. Sambil persiapan, mana supporternya dari Karangjati? Oke. Mantap ini Karangjati. Nanti malam diundang ke sini semua. Siapa tahu bisa meraih gelar. Ini sudah berjajar ada 5 trofi, salah satunya di Sabun gitu ya. Amin. Oke. Sambil persiapan dulu. Ini lagunya Matahariku. Emang Dede Lintang udah lahir waktu si kakak Nesmo nyanyi Matahariku? Belum. Tapi bisa? Semoga saja. Yakin? 1 sampai 1 juta berapa yakinnya? Gak tahu. Oh gak tahu ya. Yaudah itu rahasia mungkin ya. Nanti kita lihat aja bagaimana performance dari Skinny Care gitu ya. Skinny Care oh masih ada. Oke, okay. Boleh minum bitter melon dulu supaya tenang biasanya gitu. Oke, okay. Ready ya? Oke, okay, persilakan. Skinny Care Matahariku dari Agnes Monica. Coba.
sekali. Oke, thank you buat jawaban dari seberapa yakin? Yakin banget jawabannya ya. Oke, thank you dari Lintang and the Gang di Skinny Care gitu ya. Oke. Lanjut setelah Skinny Care Matahariku dari Agnes Monica, kita akan melihat performance dari Rosalia Bonita dengan lagu Lumpuhkanlah Ingatanku. Boleh sambil persiapan Rosalia Bonita. Oke. Keren banget ya. Jadi suara itu tidak terlihat dari umur gitu ya. Jadi mau usia berapapun kalau semuanya pita suaranya sudah dianyam dari lahir gitu ya. Melengkung-melengkung bisa. Oke. Rosalia Bonita sudah siap? Oke. Oh, belum. Oke. Belum. Nunggu tancap-tancap dulu. Boleh sambil ngobrol deh. Rosalia Bonita dari mana ini? Asli dari Madiun. Oh, berarti dekat-dekat sini aja ya. Oke, mau lagunya adalah Lumpuhkanlah Ingatanku. Oke, siap deh. Kayaknya udah ready. Oke, langsung saja. Please welcome Rosalia Bonita, Lumpuhkanlah Ingatanku. Thank you.
Momo Geisha kayaknya. Momo Geisha ini menggunakan kostum Rosalia Bonita. Oke. Sebelum lanjut ke Sowan dengan lagunya Pesawat Tempur sambil disiap-siapkan, jangan lupa rangkaian hari ini di third anniversary Ueno yang ketiga ya, ulang tahun yang ketiga, kita punya rangkaian acara sampai nanti malam. Jadi bukan cuma Ueno Got Talent aja, Ueno Got Talent ini adalah awal dari rangkaian acara ini supaya kita bisa menemukan siapa sih yang akan menjadi the next talentnya Ueno. Dan kemudian nanti kita juga akan ada Pram and Friends, kemudian ada Best Costume dengan hadiah Imani. Loh, gak main-main. Jadi jangan lupa nanti habis ini kalau sumpamanya sudah selesai, istirahat bentar, ganti baju, dress up kostum yang keren, temanya kita It's Retro, oke? Jadi nanti jangan lupa posting di sosial media kalian, jangan lupa tag Ueno supaya kita bisa lihat siapa sih yang best kostum hari ini gitu. Tidak lupa juga kita di pojokan ada 90s corner. Jadi itu ada makanan, ada snack, ada permen, ada mainan zaman 90-an. Jadi mau nostalgia langsung aja ambilin 90s corner. Oke, gitu aja. Langsung aja kita panggilkan, please welcome Sowan. Yeah. Mantap, hip hop banget nih. Oke, ini duo ya. Sambil colok-colok. Cek. Oke, ngobrol dulu deh. Oke, okay, okay, siap. Boleh perkenalkan ini Sowan dari mana, personilnya, nama aslinya siapa? Oh, betul, okay. So dan Wan atau gimana ini? Perkenalkan semua, nama saya Sofiani. Sofia, terus temanku ini Wafa. Oh. Jadi Sowan itu cuma apa ya? Penggabungan ya, penggabungan Sowan. Nice. Asal dari Magetan kota. Asal dari Magetan, jauh-jauh dari Magetan ke sini mau perform lagunya Pesawat Tempur. Pesawat Tempur. Iya, Sowan. Siap. Oke deh. Tunggu. Siap? Benar, temanku? Kak Wan siap? Kak So juga siap nih. Oke. Okay. Ini pada cek sound, saya cek panggung dulu. Oke, ready ini kayaknya ya. Oke. Okay. Kaso dan kawan, langsung aja. Sowan, Pesawat Tempur. Terima kasih banyak. Let's go, temanku. Oke. Okay. Sudah ku baca di kau.
Manis dan Sayang dari Kus Plus. Oke. Langsung silakan. Langsung beberes, beres SF. Yeah. Oke, ini sudah ready. Wow, ready sekali. Langsung di prepare. Jangan bosan ya pesannya gitu. Enggak bosan. Kita sangat terhibur. Terima kasih. Buat hiburan, that's right. Oke, okay. Sambil colok-colok, boleh mau nyanyi lagu apa hari ini? Manis dan Sayang dari Kos Plus. Suka banget Kos Plus atau suka aja? Suka banget. Oke, okay, kita akan lihat ya seberapa suka banget lagu Kos Plus sampai dinyanyikan oleh Beres SF Manis dan Sayang. Oke, okay, sudah siap? Langsung aja, Beres SF Manis dan Sayang dari Kus Plus. Mari.
Wow, dari Meksiko kayaknya, Texas. Oke, lagu dari Guns N' Roses seberapa suka, suka banget, langsung terbukti ya, seberapa sukanya sampai dalam banget gitu. Langsung aja, setelah kita dengar lagu dari Guns N' Roses, kita berikutnya akan dibawa nostalgia lagi dengan lagunya Chrisye, judulnya Cintaku dari After 17. Please welcome After 17. Oke. Okay. Ini sesudah 17. Berarti 18 ya ini. Umurnya 18 atau gimana? Oh gitu, umurnya memang 18 ya. Kok ya pas ya. Nomor undiannya 17 gitu. Oke, okay, After 17. Oke, okay, sekarang pas 17 dulu. Disiapin lagu Cintaku dari Chrisye. Oke, ini ada duo lagi, kita akan diiringin oleh duo 18 gitu ya. 18 plus atau 18 pas? 18 pas. 18 pas. Oke. Okay. Ini bukan 18 plus tapi 18 pas. Dikit ya. Oke. Okay. Colok-coloknya udah beres. Sekali lagi diingetin, jangan kemana-mana. Setelah We Don't Cut, karena ini kita masih ada satu rangkaian sampai malam. Kita bakal happy bareng di sini, kita bakal nostalgia bareng di It's Retro, di third anniversary Ueno Coffee. Oke, okay, udah siap? Oh bentar, siap. Berarti saya cicat lagi, waktunya saya ngobrol. Kita di belakang juga ada, di depan ya malah, di depan kita ada berjajar thrift shop gitu ya. Jadi kalau seumpamanya belum siap kostum, males pulang, langsung aja mampir ke thrift, cari yang konsepnya 90.